Hai YouTubers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Dosnawi. Pada video ini, saya kongsikan pengalaman saya menunggu Google PIN. Google PIN ni memang diperlukan oleh para YouTuber setelah dia monetization. Jadi, saya nak ceritakan anda pengalaman saya menunggu dan apa yang saya buat semasa nak menunggu Google PIN Essence ini. Okey. Apa yang saya sampaikan merangkumi iaitu pertama, mula-mula saya diterima dalam YouTube Partner Program ataupun monetize. Okey, kedua, tempoh mendapatkan $10, kena kejar selepas monetize, kena kejar $10 dan memohon Google Essence PIN yang pertama kali. Lepas itu, yang ketiga, saya akan terangkan saya apply PIN kedua, ketiga dan sehingga Google PIN sampai. Dan yang keempat, ada sedikit nasihat dan tindakan yang patut dibuat semasa tempoh menunggu Google PIN ini sampai. Kalau anda nak tahu, okey, jom kita tengok video seterusnya tapi kita layan intro dulu. Go! Pada tajuk ini, saya nak memberitahu anda secara ringkas. Mula-mula saya terlibat dalam dunia YouTube ini iaitu pada 22 Jun 2022 dan saya terus membuat konten dan sehingga pada 16 Januari 2023 saya telah mencapai syarat YouTube untuk dimasukkan ke dalam YouTube Partner Program iaitu 1000 jam tayang 1000 subscriber dan 4,000 jam tayang. Tetapi masa tu pada 16 Januari tersebut saya punya jam tayang telah melebihi daripada 4,000 iaitu 6,000 jam tayang. Jadi saya hanya menunggu subscriber masa tu tepat-tepat pada 16 Januari subscriber saya tepat-tepat mencapai 1,000 subscriber dan dapat notification atau menerima email daripada YouTube untuk saya mengisi borang cukai, mengesahkan alamat dan mengesahkan pengenalan. Jadi belum setakat itu saja, tapi masih menunggu satu step lagi iaitu saya kena kumpul $10. Di mana masa tu selepas demonetization semua iklan-iklan yang masuk ke dalam konten saya ataupun video saya menghasilkan pendapatan. Jadi saya kena kumpul $10 dahulu. Jadi mungkin di kalangan YouTuber tahu kena kumpul $10 untuk kita memohon Google Essence PIN yang pertama. Google Essence PIN tersebut kita akan gunakan untuk verify lagi untuk langkah terakhir pada YouTube channel kita. Pada 25 Mac 2023, saya pun saya punya threshold $10 telah dapat dicapaikan dan saya pergi ke Google Essence, bukan YouTube, Google Essence dan apa tu tombol ataupun button untuk apply PIN sudah muncul. Jadi saya mohon PIN yang pertama. Pada masa tu saya menggunakan alamat mengikut kad pengenalan saya iaitu di kampung saya itu di Kota Semerahan, Sarawak. Jadi masa tu saya ingat takut dekat kalau saya guna alamat lain selain daripada IC kad pengenalan, sebab yang semasa pengesahan monetization tu tadi dia ada minta kita gambarkan IC kita. Jadi takut dia alamat tak tepat apa semua, jadi kita punya channel tak dapat diterima. Jadi yang pertama tu saya gunakan alamat mengikut IC saya ni itu di Kota Semerahan. Sekiranya PIN dan setelah saya menekan butang permohonan PIN tu, memang saya ada perasan
satu notification dekat tepi dia punya tanda nota, mula tarikh dia orang nak send Google Pin tu, menyatakan sehingga 25 hari bulan Julai 2023, itu 4 bulan, kalau saya tidak verify menggunakan PIN tu, segala iklan tidak akan muncul. Dia akan berhenti. Tak ada iklan lagi akan muncul selepas tu. Jadi, saya hanya macam biasa, dah tekan, dah klik, hanya menunggu surat tu dihantar ke alamat yang saya melumkan tadi di Kota Sembahan. Sambil tu saya telefon dengan mak saya di kampung, adik saya di kampung, adakah dah sampai ke tidak. Jadi sehinggalah daripada bulan April, Mei, Jun dan Julai. Saya haraplah Google Pin tu sampai. Tunggu dan tunggu, bulan April belum juga Google Pin itu sampai, belum ni pun tak sampai, Jun pun tak sampai. Akhirnya tibalah hampir kepada tarikh due yang Google maksudkan tu 4 bulan, iaitu 25 Julai 2023. Pada 20 hari bulan Julai itu, saya buka Google Action, saya try lah tekan untuk permohonan yang Google Pin yang kedua. Tapi kali ini saya merancang untuk menukarkan alamat supaya diorang post alamat ke tempat saya sekarang, tempat kerja saya, iaitu di Betong, Sarawak. Saya cubalah, mana tahu dia alamat sana tak dapat kesan, jadi mungkin ke Betong yang jauh daripada Kuching dia dapat sampai. Setelah saya apply yang kali kedua tu, Google Pin Action tu yang kali kedua, saya ada dapat semakkan pada bahagian Google Action yang sekiranya sebelum ataupun pada 10 Ogos 2023 Google Action Pin saya tu belum sampai lagi. Jadi saya dikehendaki memohon untuk Google Pin yang ketiga kalinya untuk apply. Dan kemudian lebih kurang 3 minggu lah, daripada 20 hari bulan Julai sehingga 10 Ogos. Kalau saya dah apply sampai ke tahap yang ketiga, Google Pin yang ketiga, 1, 2, 3, yang tak juga sampai, kalau 3 kali dah apply tak sampai, untuk kali yang keempat, step terakhir itu menggunakan ID verification. Yang amat menyedihkannya lah, seperti yang saya kata pada video tadi, selepas 25 Julai tersebut, alangkah sedih. Saya punya konten semua tidak ada iklan, kosong. Macam saya mula-mula baru 2-3 bulan upload video dalam YouTube channel saya, memang kosong, tak ada iklan langsung, buka jalan terus. Sedih lah, mana tidak. Pendapatan kita terhenti. Pada masa tu saya punya saya dapat kumpul dalam $71, lebih kurang lagi dekat $30 lah untuk mencapai threshold $100 untuk kita dapat withdraw ke dalam akaun bank. Dan satu lagi dah lah iklan tak ada. Saya cek dalam telefon saya, YouTube Studio, lambang dolar tidak ada wujud lagi. Itu ya, lagi sedih. Google Action Pin ni, saya rasa kalau yang melihat ini adalah YouTuber yang telah monetize dan dah lalui sampai Google Action Pin ni, mereka tahu Google Action Pin ni penting untuk langkah yang terakhir untuk kita justify. Maksud dia, kalau tak ada Google Pin ni, kalau threshold kita dapat capai pun $100, duit tu kita tidak dapat withdraw ke akaun bank. Itu yang pentingnya Google Action Pin ni. Sebab dia langkah terakhir, dia yang paling rumit. Mungkin ada di kalangan YouTuber lain, baru sekali apply terus sampai. Itu nasib diorang. Saya pun tak tahu. Tapi tak apa, diorang tak ada pengalaman pasal apply-apply pin ni. Selepas 10 Ogos
lepas 3 minggu 10 August masih juga tak sampai pada 17. Okay, saya klik butang yang permohonan yang kali ketiga Google Action Pin ini. Jadi memanglah sedihlah masa tu. Kali ketiga saya memang rasa memang ini memang sampai tahap ID verification yang terakhir. Dan pada 16 hari bulan Ogos 2023 tiba-tiba saya cek office ni dia sampai. Inilah yang ditunggu YouTuber. Apa surat cinta daripada Google Adsense. Ini dia kenapa dah potong. Saya ambil pada 16 hari bulan tu hari saya dapat, memang hati gembira lah. Gembira sakan. Rasanya mati hidup semula. Jadi saya balik rumah, saya suruh Mem Josnawi, isteri saya, rasmikan buka ni semua. Tengok dia buka, tak cantik. Dalam ni ada 6 digit Google PIN. Ini dia, besar. Okay. Dan sebelah ini adalah dia punya langkah-langkah. Okay. Ini yang kita tunggu. Saya balik tengah hari itu, saya terus key in dan dalam tempoh lebih kurang 6 jam selepas tu barulah saya punya YouTube studio keluar lambang dolar. Jadi step saya dah habis. Sekarang saya hanya menunggu untuk terus membuat konten dan mengejar $100 untuk supaya dapat di withdrawkan ke dalam account bank. Satu lagi sebelum saya tu. Pada bulan Julai, selepas saya lebih kurang pertengahan Julai, sebelum saya punya video semua tak ada iklan, saya stop mengeluarkan konten. Saya stop lah, saya rehat dulu, buat benda lain dulu. Jadi sehingga video ni lah, ada satu video yang berkenaan dengan pasar tani tu, itu yang saya baru upload semula. Dan selepas ni saya akan maintain untuk upload video dalam channel saya ini. Kenapa? Kalau saya upload dalam tempoh yang sebelum pintu sampai, iklan tak ada. Jadi rugilah saya buat kerja. Tak ada sen. Bukan apa saya nak buat konten ini. Saya nak kongsikan sebenarnya pengalaman saya. Saya bila rujuk-rujuk balik dekat channel-channel yang lain berkenaan dengan apply PIN monetization ni, sepatutnya tindakan saya lah. Ini pun untuk sebagai anda punya panduan. Sepatutnya selepas 25 Mac tu, yang semasa saya apply Google PIN yang pertama, sepatutnya dalam tempoh 4 minggu, lebih kurang bulan awal bulan Mei, 4 minggu selepas 25 Mac tu, saya boleh apply untuk yang kedua. Jadi tak perlu saya tunggu sampai 4 bulan baru nak apply PIN kedua sampai sehingga iklan tak keluar. 4 minggu, and then anda boleh selepas 4 minggu tersebut, macam contoh saya, 23 Mac, awal Mei saya apply, and then selepas 3 minggu tersebut, saya apply lah untuk kali ketiga. Barulah kemungkinan saya bulan Mei tu Google PIN saya sampai, kalau saya buat macam tu. Yalah, mungkin sebab masa tu saya tidak hiraukan sangat. Saya yakin Google PIN tu memang confirm akan sampai, tidak ada masalah, terlalu confident dan tidak memikirkannya sangat dan tidak menghiraukannya sangat, sehinggalah 4 bulan berlalu, hampir 5 bulan hampir 5 bulan saya tunggu. Sebab dia ada 4 peringkat, apply pertama, PIN kedua, ketiga dan yang terakhir ni tak memerlukan PIN. Kita boleh mohon menggunakan ID verification, tapi syarat dia kena 3 kali apply PIN baru boleh buat. Sedih bagi saya, tapi ini saya buat video ni untuk kongsikan kepada anda semua. Sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya pesan kepada YouTubers yang sedang menunggu Google Action PIN, baru apply Google Action PIN,
baru monetize ataupun akan monetize, ingat pesan saya, anda beruntung. Tengok video saya ini, saya berkongsikan cara dia, iaitu selepas anda apply yang pertama 4 minggu, anda boleh apply yang kedua. Jangan ikut macam saya sehingga 4 bulan baru nak apply yang kedua, nanti anda hilang iklan. Sedih. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share and subscribe saya kepada anda. Terima kasih.